Oke. Oke, jangan jatuh. Baik. Baik. Oke, dah habis dah piramid cawan ni. Tapi macam tak cukup tinggi lah. Saya rasa saya nak letak, nak buat 10 tingkat lah. Eh, tapi kalau 10 tingkat kan, yang dekat bawah tu kena letak berapa cawan? Eh, ini macam mana ni? Okey, saya panggil cikgu lah. Cikgu? Cikgu? Ni cikgu kat mana ni? Cikgu? Cikgu? Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer ataupun cecair ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda keluar daripada rumah, pastikan keluar daripada rumah hanya untuk urusan yang penting sahaja. Tapi bila keluar tu, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan kami masih berada dalam bulan kebangsaan. Dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2021. Jadi bagi semarakkan lagi semangat cinta kepada negara, pastikan anda kibarkanlah jalur gemilang. Ya, macam tu ya. Dan pada hari ini kita juga ada bukan satu tetapi dua orang cikgu yang bersama kita, iaitu Cikgu Zita dan juga Cikgu Nosyazana. Hai cikgu. Hai, salam sejahtera. Sihat ke cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Dah makan ke cikgu? Dah. Itulah dua soalan yang sangat-sangat penting. Tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP? Cikgu, saya dah pakai gel pembasmi kuman. Cikgu pula silakan ya, cikgu. Boleh. Okey. Dan seperti yang anda nampak ya di rumah tu, memang jarak di antara saya dengan cikgu dan di antara cikgu-cikgu pun memang dijaga. Kita semua memakai pelitup muka dan tangan tu dah pakailah gel pembasmi kuman. Kan cikgu? Ya. Okey, dan sebelum kita teruskan lagi, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okay. Silakan cikgu. Terima kasih Sean. Nama saya Cikgu Nosyazana binti Kamarudin. Saya mengajar di SMK Puteri Titi Wangsa. Boleh panggil saya Cikgu Zana. Yeah. Saya dah mengajar selama 10 tahun. Wow, okey 10 tahun. Dan juga Cikgu Ruzita, silakan. Ya, yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Nama saya Cikgu Ruzita binti Hamid. Okay. Saya boleh dikenali sebagai Cikgu Ita, yeah, daripada sekolah SMK Taman Sirampai. Pengalaman mengajar saya 12 tahun. Wow. Yeah. Okey, baiklah cikgu, kita dah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Boleh. Hai semua. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita untuk penerakan kita pada hari ini. Apa saya akan buat? Ya, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mempunyai murid-murid daripada dua sekolah yang berbeza, iaitu SMK Puteri Titi Wangsa Kuala Lumpur dan juga SMK Taman Sri Rampai daripada Kuala Lumpur juga. Kita mulakan dulu dengan murid-murid daripada SMK Puteri Titi Wangsa. Lechumi, silakan. Nama saya Lechumi Dewi Anapurba Balakrishnan. Saya dari sekolah SMK Puteri Titi Wangsa. Boleh panggil saya Lechumi. Okey, terima kasih Lechumi. Dan seterusnya kita ada Nur Kristina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ialah Nur Kristina Ashirah binti Muhammad Hafiz. Boleh panggil Nur Kristina. Saya daripada sekolah SMK Puteri Titi Wangsa. Okey, terima kasih Kristina. Dan seterusnya Yasmin. Selamat sejahtera. Nama saya Yasmin Nurisha binti Muhammad Irwan. Boleh panggil saya Yasmin. Saya dari SMK Puteri Titi Wangsa. Terima kasih Yasmin. Dan seterusnya Shubashini. Hai, saya Shubashini Nair Batumalai. Boleh panggil saya Shubashini atau Shuba. Saya dari SMK Puteri Titi Wangsa. Okey, terima kasih Shuba. Dan seterusnya kepada murid-murid daripada SMK Taman Sri Rampai. Kita mulakan dulu dengan Raja Afrina. Hai, nama saya Raja Afrina Mahira binti Raja Abdul Rahman daripada sekolah SMK Taman Sri Rampai. Boleh panggil saya Afrina. Okey, terima kasih Afrina. Dan yang terakhir sekali adalah Nur Alia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Dafina binti Razmi Hafiz. Boleh panggil saya Dafina. Saya daripada SMK Taman Sri Rampai.
Okey, baiklah. Terima kasih. Kita dah berkenalan dengan mermaid kita yang ada dalam talian. Dan apa sebenarnya cikgu yang kita akan teroka hari ini? Okey, hari ini kita akan teroka tentang janjang aritmetik. Ya. Yeah. Okey, jadi standard pembelajaran kita hari ini adalah 5.1.2 iaitu menerbitkan rumus sebutan ke N, PN dan seterusnya kita akan menggunakan rumus tersebut untuk pelbagai situasi. Dan cikgu pula? Okey, so kita dah tahu standard dan kita nak tahu objektif. So apa yang kita akan capai hari ini? Ada tiga perkara ya, Syuan. Yang pertama, kita dapat terbitkan rumus TN dengan betul. Yang pertama. Baik. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan janjang aritmetik ni dekat dalam kehidupan sebenar. Kita akan teroka kejap lagi dekat mana aplikasi dia. Dan yang ketiga, dapat menggunakan rumus TN dengan betul dan tepat. Okey, cikgu. Bagaimana pula dengan masalah saya? Yang ini salah satu aplikasi kepada apa yang kita akan teroka. Kalau mereka yang nak tahu, kembali sebelah sini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Johann Carl Friedrich Gauss dari Jerman telah menemukan konsep janjang aritmetik ketika di sekolah apabila gurunya meminta untuk menjumlahkan nombor bulat dari 1 hingga 100. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zana dan Cikgu Ita. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Silakan. Boleh? Okay, terima kasih Sean. So tadi Sean kata nak buat 10 tingkat kan? Cikgu. Ini tak cukup tinggi. Tak cukup tinggi, boleh lah. Kita boleh tinggi kan? Cuma tadi Sean kata bawah tu kita tak tahu nak letak berapa cup kan? Betul, berapa cawan. Okey. So daripada yang display tu, daripada kata saya bawa ada dekat sini supaya lagi senang tengok macam mana kita tengok apa yang kita nak teroka supaya kita boleh selesaikan masalah Sean. Okey, baik. Alright. So kalau kita lihat dekat sini, gambar yang sama Okey, kita perhatikan tingkat yang pertama 1 cup itu 1 cup. Okey, yang kedua 2 cup, yang ketiga 3 cawan dan yang keempat adalah 4 cawan. Ya betul. Okey. So apa perubahan yang kita nampak di antara setiap tingkat ni? Adakah dia bertambah ataupun dia berkurang? Kita boleh lihat dekat sini. Dia akan bertambah sebab saya dah tulis sini 1 2 3 dan juga 4. Tambah berapa? Boleh ke saya nak tanya murid? Boleh cikgu, silakan. Boleh. Cikgu nak tanya siapa? Okey. Saya nak tanya Yasmin lah. Daripada setiap tingkat ni awak nampak kan? Ada berapa penambahan untuk setiap tingkat? Satu cikgu. Tambah satu. Very good. Betul. Kita lihat. Dia akan bertambah satu. Okey. So, bila kita nampak perubahan dia dekat sini, tambah satu, kita boleh kenal pasti dulu. Sebutan pertama, sebutan kedua, ketiga dan juga keempat. Baik. So sebelum kita teroka Sean, kita kena kenal dululah pemboleh ubah A, D, T, N ni apa dia? Ego. Apa tu ego? Ni yang kita nak kenal dulu. Okey, yang A ni mewakili sebutan yang pertama. Okey. Kena kenal dulu. A tu sebutan pertama. Jadi, saya nak tanya murid sekali lagi boleh ke Sean? Boleh je. Alright, saya nak tanya saya nak tanya Afrina. Manakah sebutan pertama saya? Satu. Satu. Okey, betul? Betul? Sebutan pertama saya adalah satu. Tetapi, boleh ke kalau saya nak kata sebutan pertama kita adalah empat? Boleh ke tak boleh tu? Sean agak-agak boleh tak? Saya rasa tak boleh kot. Tak boleh? Mungkin tak boleh lah. Okey. Saya pun tak tahu kenapa. So, okay, boleh itu tak sebutan boleh? Keempat sebab dia nombor empat kan itu? Bukan? dia memang nombor empat Sean. Okay. Boleh tak boleh? Itulah kita akan teroka kejap lagi. Kita akan tengok boleh ke tak kalau saya ambil daripada bawah. Okey. So, kita tengok pemboleh ubah yang kedua. Kita ada D. Okey. D ni apa dia? D ni adalah beza sepunya. Apa maksud beza sepunya itu? Apa maksud ni? Perbezaan di antara tingkat tu. Okey. Jadi untuk soalan ini, untuk soalan pula, untuk gambar rajah ni beza sepunya ni adalah satu. Satu. Tapi nama pun sepunya sepunya tu maksudnya setiap tingkat ni kena samalah beza dia tak boleh lah. Sini satu, sini dua, sini tiga itu bukan sepunya itu beza saja. Okey. Lain Okey, so next kita akan tengok rumus untuk beza sepunya. Iaitu TN tolak TN tolak satu. Apa benda? TN ni kita ambil, kita nak cari beza dia kan? Kita ambil yang kedua, kita tolak yang pertama. Itulah maksud dia ni.
TN tolak N tolak 1. Kata ni baris kedua. Yeah. So ni adalah TN. Alright. So yang pertama TN 2 tolak 1. So T kedua, tingkat kedua tolak dengan tingkat yang pertama. Kita dapatlah beza sepunya dia iaitu 1 dekat sini. Okey. Macam tu. Okey, so yang terakhir. Okey, adalah TN. TN tu apa? Adalah sebutan ke N. Ini murid dah belajar TN ni masa dia tingkatan 2. Ya, yeah, betul. Dia dah belajar. Mm-hmm. Okey. Alright, so kita tengok tadi saya kata daripada kalau kita ambil A dia adalah 1. Ya. Yeah. Okey. Kita macam mana pula kalau kita ambil A dia daripada bawah? Okey. Macam mana Cik Rita? Okey, kalau tadi kita tengok daripada atas ke bawah. Okey, jadi macam mana kalau kita ambil daripada bawah ke atas? Berapa beza sepunya dia? Sama ada sama atau berbeza? Jadi saya nak murid kita cuba jawab, yeah, sama ke beza sepunya daripada bawah naik ke atas? Okey, jadi saya minta Shuba untuk jawab. Ya, yeah, sama. Okey, sama berapa? 1 juga. 1. Okey. Nanti kita tengok. Okay. Betul lah. Berbeza. Kalau perasan, nombor dia sama 1. Ha. Tapi tanda dia yang ni positif dengan ni negatif. Yeah. Situ yang selalu mistake dia. Sebab apa tadi macam Cikgu Nana cakap, D tu beza sepunya. Kita kena tolak sebutan yang kita nak dengan sebutan sebelumnya. Yeah. Okay, jadi, macam mana kita nak dapatkan beza sepunya sini? Okay, cuba tengok sebab apa tadi dia terlupa nak sebut negatif. Okey, kalau contoh kita nak dapatkan berapa beza sepunya dia, okey, sebutan yang TN ni T4. Ya. Yeah. Okey, kita akan tolak dengan T2 ni TN ni yang ni, kita akan tolak yang sebelum dia kan, ni T1. Jadi ni T2. Okey, jadi T2 ni tolak dengan T1, maknanya 3 tolak 4. Jadi dia jadi negatif 1. Negatif 1. Ya. Yeah. Sama juga dengan yang ni, 2 tolak 3 dia jadi negatif 1 juga. Dan 1 tolak dengan 2 dia jadi negatif 1. Maknanya simbol simbol tambah tolak tu ataupun positif negatif tu penting lah. Ya, penting. Okay. Walaupun nampak macam sama je 1 tapi sebenarnya positif negatif tu main peranan. Ya. Okey, macam mana kita nak teroka lebih lanjut? Ya. Kita tengok. Seterusnya Cikgu Zudana. Okey. So tadi kita dah tengok disusun. Ya. Sekarang saya pecahkan dia dalam jadual. Okay, kena pecahlah supaya lagi nampak kita lihat. Tapi yang ni saya pilih sebutan pertama saya adalah 1 sebab 1 cup ya. Yeah. Kejap lagi kita akan teroka. Tadi kita kata nak tengok pada bawah kan? Habiskan yang ni, jadi kita tengok. Okey, baik. Kita buktikan. Okey. Alright, so T1 saya adalah 1 cup. Ya. Yeah. Alright. So jadi kita tahu untuk rumus kita ni kalau sebutan pertama rumus dia adalah apa? Saya nak tanya Lechemi lah. Yang pertama. A1. Tengok Cikgu Ita betul tak? Oops. Okey, okay. A1 ataupun A lah. Kita tak sebutlah 1 tu sebab tak comel. Okay. Sebenarnya. Matematik pun nak cantik juga. So 1. So A kita sebab sebutan pertama kita adalah 1, jadi rumus yang pertama adalah A. 1 saja, Sean. Okey. 1 saja. Alright. So macam mana pula kalau kita nak dapatkan sebutan yang kedua? So, okay. Macam yang kita tahu tadi, beza sepunyanya adalah 1. Betul. Okay. Bolehkah kalau saya katakan 1 cup, saya tambah dengan 1, saya dapat 2. Betul lah itu. Kan? Jadi maksudnya kita tambah sebutan pertama A kita dengan beza sepunya, tambah dengan cup yang pertama. Okey. Okey. Alright. So, apakah rumus dia? Saya nak tanya Kristina. Untuk T2, seperti mana yang saya cakap tadi, macam mana kita dapat? Untuk T2 ialah bersama dengan A tambah 1D. Okey, kita lihat betul ke tidak. Jeng-jeng-jeng. 1D. Ya, tahniah. Betul. Okay. Betul. Alright. So, A tambah 1D. Sekat sini kita dah boleh nampak dah pattern dia sebenarnya. Alright. So, untuk T3 dan T4, Cikgu Rita sambung. Okey, jadi sebabkan kita dah nampak pattern dia macam Cikgu Nana cakap, jadi kita boleh terus keluarkan dia punya rumus. Kita akan dapat macam ni. Kalau yang ketiga. So sebutan ketiga tadi 1, jadi yang ni daripada yang 1 nak dapatkan 3 cup kita tambah 2. Jadi kita tulis 2D. Dan D lagi sekali adalah beza sepunya lah. Maknanya kita tambah 2 kali ganda untuk D lah. Ya. Okey. Dan hebat Syuan. Terima kasih Guru. Kemudian seterusnya yang keempat. Sama juga kita akan dapat A sama dengan 3D. Okey. Jadi sekarang daripada semua ni dalam jadual, macam mana kita nak terbitkan formula TN tu? Jadi sekarang saya tunjuk dulu macam mana nak dapatkan formula dia. Okey cikgu. So dekat sini
kita akan dapat TN. Kita akan dapat A tambah dengan N tolak 1 kutub kurungan D. Okay, saya nak tanya murid saya. Kenapa formula dia dekat sini ada N tolak 1 D? Kenapa tolak 1? Tolak 1. Siapa saya nak tanya? Yasmin. Comel-comel, Yasmin. Ya, yeah, silakan Yasmin. Sebab dia, kita nak kira dia tu ikut beza sepunya. Okey, jadi kenapa mesti letak N tolak 1 D? Saya tak pasti cikgu, maaf. Okey, tak apa. Tanya seorang lagi boleh lagi kot. Siapa okay, lagi? Ada seorang lagi nak bantu? Siapa nak bantu Yasmin? Okey, Christina. Kerana seperti di dalam jadual, kita tengok T4. Tetapi dalam rumus yang kedua ialah A bersama dengan A plus 3D. So, TN 4 dengan 3. So, dia tolak 1. 1 dalam rumus dia jadi TN bersamaan dengan A plus 1 minus ND. Okey, wow, bijaknya. Yeah, so, sekarang pun saya bawa perasan ibu. Yeah. Daripada jadual tersebut, kan yang T4 tadi. Kan kita perasan kan? Ya. Yeah. 4 dia kurang jadi 3. 3 dia kurang jadi 2. Ya. Yeah. Kemudian 2 dia jadi 1. Jadi yang ni kita assume sebenarnya dia kosong. Tapi tak apalah kita tulis. Ya. Yeah. Jadi okay, dekat situ lah kita dapat terbitkan macam tadi adik Christina cakap. Yeah. N tolak 1. Sebab daripada dekat sini, dia akan kurangkan 1 dekat sini. Jadi inilah formula dia. TN okay, sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey. Yeah. Sekarang saya tanya. Okey. Tadi yang ni, kita dah cek daripada atas ke bawah kan? Okay, tadi kita nak buat pembuktian macam Cikgu Nana cakap. Yeah. Betul ke kalau pada bawah, naik ke atas dapat benda yang sama? Dekat test sini saya akan tunjukkan. Okey. Okey. So sekarang, kalau daripada bawah, kita assume yang bawah ni adalah T1. Ya. Yeah. So kita nak tengok betul ke tak. Jadi T1 kita adalah 4. Ya, yeah, betul. Kemudian ataupun kita A lah yang tu. Sorry. Okey, ataupun A. T1 adalah A. T1 adalah A. Kemudian dia sama dengan 4. Okey, baik. Okey, kemudian kita nak dapatkan T4 yang atas ni lah. Ya. Yeah. So, kita terbalikkan eh. So, macam mana kita nak dapat T4? Jadi, kita gunakan formula A tambahkan dengan N tolak 1D. Okey. Okey, jadi kita dah tahu tadi, kalau daripada bawah naik ke atas, kita tahu beza dia adalah negatif 1. Yeah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita just gantikan. A itu 4. Sama 4 tadi, ya. Yeah. Lepas tu, N tolak 1 tu kita kurangkan jadi 3. Ya. Yeah. Kemudian D itu adalah negatif 1. Maknanya yang N tadi, Ego, N adalah yang T4 tu. Yes, 4. Okay. Kemudian tolak 1 dia jadi 3. Okey, baik. Saya terus kurangkan. Okey, okay, jadi D dia negatif 1. Mm-hmm. So, jawapan last kita akan dapat berapa? 4 tolak 3 ataupun 4 tambah negatif 3. Okey, jadi jawapan last? Satu. Okey, tahniah Sean. Okay, kita dapat. Dah bukti kan? Jadi akhirnya kita dapat. Okey, tadi main kira je tapi tak perasan. Okey. Jadi maknanya daripada atas ke bawah tak kisah sebutan awal ke sebutan pertama. Tapi yang penting dia punya susunan dan beza sepunya dia. Itulah kepentingan simbol kita ego sama ada positif atau negatif. Kalau kita tahu bahawa beza sepunya dia adalah satu. Tapi kalau tak letak negatif tu kita akan dapat nilai yang salah. Kalau tidak, kalau kita tak letak negatif kan, kita akan jadi akan dapat 4 tambah 3. Yeah. Jadi 7 pula. Terbalik kan? Nampak macam betul? Tapi tak betul. Macam dia tapi bukan dia. Macam tu. Macam dia tapi bukan dia. Macam dia tapi bukan dia. Okey. Cikgu, saya ada perasan juga dekat sini ada macam bola-bola ni untuk apa, Cikgu? Inilah dia soalan yang kita nak murid kita jawab. Okey. Okey, boleh murid di rumah dan juga di studio kita akan cuba jawab soalan di depan ni. Okey. Alright, so tadi kita dah teroka, kita dah tahu rumus TN tu apa. Ya, yeah, betul. Sekarang kita nak tengok murid boleh tak murid gunakan rumus tu untuk mencari sebutan yang ke-20. T20 saya minta sini T20. Maknanya yang tadi rumus yang cikgu tunjukkan tadi memang boleh digunakan secara umumnya lah itu. Ya. Yeah. Okey, baik. Okey, dia memang itulah. Kita pakailah apa pun memang itu rumus dia. Okey. Alright. So macam biasa kita kena kenal pasti dulu A yang mana, D tu yang mana? D tu berapa beza sepunya tu? Yeah. Okey. So kita perhatikan dekat sini yang pertama kita ada 3 bola. Ya. Yeah. Yang kedua kita ada 5 bola. Yang ini kita ada 7 bola. 7 bola. Jadi sebutan pertama saya berapa? Saya nak tanya Alia lah. Untuk yang ini, sebutan pertama saya apa? 3. 3. Okey.
Kita tengok. Yes, very good. Betul. Tiga. Okey, beza sepunya saya pula. Siapa nak jawab? Siapa nak volunteer nak jawab? Beza sepunya saya berapa? Saya cikgu. Oh, okay, saya. Afina. Afina. Dua. Dua? Macam mana dapat dua? Yang sebutan kedua tu tolak dengan sebutan pertama, so dapat dua. Okey, betul. Yes, sebutan kedua kita lima. Sebutan pertama kita adalah tiga. So, lima tolak tiga kita dapat dua. Tapi yang ini saya kena tanya lah, ada Allah positif ke negatif dua? Berapa Afina? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okay, betul. Ya, alright. So, nak cari T20. T20 macam mana? Cikgu Rita boleh tunjuk kat situ kot saya rasa. T20. Okay, kita nak suruh murid kita jawab dulu. Ya, betul. Boleh. Okay. Kita berikan masa kepada mereka untuk menjawab. Ya, kita bagi masa dulu dekat mereka untuk jawab, nanti kita semak jawapan. Okey, ya betul. Dan kita sementara menunggu, kita balik semula kepada formula tadi. Tn sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1 D. Kalau nak selesaikan masalah saya, terlupa nak tanya pula. Maknanya dari tadi kan saya nak buat 10 tingkat. Ya, 10 tingkat tu. Jadi macam mana saya nak selesaikan masalah tersebut? Okey, jadi kita nak tahu berapa sebutan ke-10 lah kan? Okey, jadi T10 lah kita ambil. Sebab kita nak tahu berapa dia punya T10 tu. Okey, jadi A tadi berapa yang paling atas? Satu. Satu. Kemudian kita akan tambah dengan 10 dikurangkan 1, dia jadi 9. Okey. Okey, berapa setiap tingkat Syul nak buat tu beza? 10 cikgu. Beza 10. Laju betul dia nak 10. 9 dah cikgu. Tu 9 tu 9. Beza di antara ini. Maaf cikgu, teruja sangat. Bezanya adalah 1 je. Okey, good. Positif ke? Positif. Pandai dah tu. Jadi berapakah cup di bawah tu yang kita kena ada? Okey, jawapannya adalah 10 lah. Jadi Syul boleh start dulu dengan 10 untuk basement dia yang bawah. Okey, lepas ni saya akan buat ego. Mungkin sebelum kita semak dengan murid kita dalam talian, apakah jawapan mereka untuk soalan yang ada di sini? Apa kita berikan masa sedikit. Saya pun nak bina tengok boleh jadi ke tak 10 tingkat untuk piramid cawang saya. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda? Manusia boleh mengira jejari gelombang air dengan menggunakan pengetahuan konsep janjang aritmetik. Okey, baiklah, siap piramid saya, tetapi hanya ada 5 tingkat lah sebab saya lupa cikgu nak beli cawan lagi. Okey, tak apa. Kembali semula ke Teroka di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Rita dan juga Cikgu Zana untuk mata pelajaran kita, iaitu matematik tambahan. Sebelum kita berehat tadi, kita dah minta dan murid kita dalam talian untuk menjawab soalan yang ditujukan oleh cikgu. Apakah soalan tersebut, cikgu? Boleh ulang balik? Okey, daripada yang ni dah buat saya letak kat depan ni, saya nak murid cari sebutan ke-20. T20. Okey. Saya rasa murid-murid dah siap kot. Dah siap dah, cikgu. Siapa yang tunjuk? Tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Berapakah jawapan mereka? 41. Betul ke, cikgu? Okey, kita semak, Sean. Tak apa, kita semak. Jawapannya ada kat sana. Ada, kita semak. Alright. So daripada rumus tadi kita tahu sebutan pertama kita adalah 3. And then kita nak T20 kan? So tolak 1, 19. Beza sepunya kita 2. Jadi 3 tambah 19 darab 2. So kita akan dapat 41. Alright, betul. Syabas anda semua. Tahniah saya ucapkan. Alright. So kita dah mengira tadi ni. Ya, betul. Segmen ni kita tak nak kira lah, Sean. Okey. Kita nak bermain sikit. Boleh. Bab-bab main ni kan. Alright. So saya ada tugasan nak bagi. Okey. Alright. So untuk yang kali ni, kita akan buat elemen merentas kurikulum. Maksudnya, kita akan tengok aplikasi tajuk janjang aritmetik ni, matematik tambahan, dekat dalam subjek lain. Boleh ke? Okey. Boleh. Itu kita nak teroka hari ni tu. Okey, baik. Alright. So tugasannya adalah dengan ni untuk murid di studio dan juga di rumah, sama-sama boleh buat Alright, dengan menggunakan apa saja bahan yang ada dekat rumah, maklumlah PKP sekarang ni kan. Guna je barang apa yang ada dekat rumah, kertas ke, benang ke, apa-apa yang bersesuaian lah. Kasut boleh ke? Kasut boleh. Tali kasut boleh. Tali kasut. Okey. Tali kasut boleh. Okey, di rumah saya nak murid-murid menghasilkan satu corak ataupun lukisan. Okey. Yang mengaplikasikan konsep janjang aritmetik.
So maksudnya Sean, kita sekarang berada, kita rentas kurikulum, kita pergi subjek pendidikan seni visual. Alright, saya bagi 3 minit boleh kot, sebenarnya sempat. Sempat ke murid 3 minit? Kalau cukup thumbs up 3 minit. Oh, confident semua cukup. Alright. Okay. Kita takkan biarkan murid saja ya, kita akan biar di studio juga buat juga. Kita akan pastikan Sean dan Cikgu Ita akan buat. Saya pula yang kena. Okey, boleh ya, boleh je. Tak boleh lah kan murid je buat. Kita buat sama-sama juga. Boleh cikgu. Okey. So, Sean dengan Cikgu Ita, dia bukan melukis. Okay. Dia membina. Okey, depan Sean kita ada Lego. Ya. Yeah. Okey. So saya bagi kelonggaran dekat Sean untuk bina apa sahaja menggunakan Lego tu. Okey. Dan penting aplikasi Janjang Arithmetik. Okey, boleh ego. Macam tadi dah macam tadi dah bina piramid dah, mungkin saya bina benda lain dah ego, saya fikirkan dulu. Ya, kita bagi Sean fikir apa dia nak buat sebenarnya. Okey, dah tahu dah ego. Dah tahu dah. Okey. Okey, so Cikgu Ita pun akan membina juga. Dia akan menggunakan cawan plastik tadi tu. Ya. Yang Sean punya tadi tu kita pinjam sikit lagi Sean. Okey, boleh je sikit. Ya, okey. Okey. Alright. Okey, so dalam 3 minit. Okay. Boleh mula membina sekarang. Sekarang. Boleh Sean. Sekarang. Okey. Okay, saya alihkan dia dulu boleh alih. Okey. Tak nak pakai dan dia. Ya. Yeah. Okey, marilah kita alihkan. Tak apa, buat macam rumah sendirilah nampak gayanya. Okey, Sean nak buat apa tu Sean? Saya sebenarnya nak bina jambatan je, Go. Oh, jambatan. Okey. Jambatan. Dahsyat jambatan. Tu berapa tu? Jangan lupa kira ya Sean ya. Okey, sebab kita menggunakan janjang aritmetik ya. Ya, betul. Janjang aritmetik. Kena tengok dulu bawah tu berapa dan beza serunya berapa. Cik Mita takut jatuh ni. Dia dah seram takut jatuh. Okey, jatuh tak jadilah nampak gayanya. 3 minit kan? 3 minit. Cukup masa lagi ke? Cukup. Okey. Untuk Sean semua cukup Sean? Okey, boleh. Cikgu kan, kita tinggal 1 minit ataupun 30 minit tu kan, boleh letak. Tak nak letak kan? Takut jatuh. Wih, apa tu? Pyramid tapi ini lain sikit lah. Sean membina. Macam mana macam jambatan Sean tu? Tu dia. Alamak. Macam ni ke? Bukan. Ni. Ini kena sambung jambatan ni. Macam tu. Jangan tak sambung Sean, tak jadi jambatan jadinya kakang. Macam ni. Okeylah, jadilah. Saya teringat masa kecil-kecil main Lego. Tak pernah main besar macam ni. Hari ni nampak kan tak besar. Biasa kan Ego? Okey, saya rasa mungkin saya nak tambah sikit lah Ego. Nak bagi nampak cantik kan. Maklumlah, Sean suka yang tinggi-tinggi. Tadi kan dia nak suruh tingkat. Betul lah Ego. Kalau saya nak letak macam tak boleh lah. Okey, jangan saya Sean, ambil yang warna lain. Kestabilan. Kestabilan tu penting. Okey. Okey. Okeylah, nampak cantik lah Ego. Mungkin kombinasi warna dia tak begitu betul. Tapi yang penting tu sebab dia visual kan. Secara... okeylah. Maknanya cikgu dah tahu lah pernikahan seni tu saya dapat markah berapa kan. Okey, saya dah siap Ego. Yang penting admit tu. Betul. Aplikasi kepada janjang aritmetik kita untuk hari ini. So kita tengok Sean dah bina jambatan. Cikgu Ita ni bina apa ni sebenarnya? Boleh ceritakan sikit? Okey, ni saya bina. Selalu kita akan nampak dia daripada bawah naik ke atas kan. Ni lepas tu saya terbalikkan pula daripada kecil naik ke besar. Dia still gunakan konsep janjang aritmetik juga. Ya, betul. Sebab dia berkurang pasal bertambah. Ataupun dari atas ke bawah tu berkurang. Betul lah. Sama kan? Satu lagi Sean pernah tengok tak dekat rumah kan? Kita ada wallpaper tiles yang brick tu, gambar batu-batu. Kan suka orang buat design macam ni. Tengah-tengah tu kurus. Lepas tu lebar balik. Itu pun janjang juga tu. Secara tak langsung sebenarnya kita dah aplikasikan janjang dalam kehidupan. Betul. Okey, yang Sean? Cikgu biasanya cikgu. Saya punya saya nak bentangkan sikit boleh ke? Boleh. Macam biasanya kat Pulau Pinang tu ada jambatan Pulau Pinang. Okey. Ini pulau lain ke? Ini adalah jambatan Pulau Botak. Ini adalah jambatan saya lah. Okey, Sean. Okey, so macam ni. Sean menggunakan janjang lah. Betul ke? Di sini pun seperti macam tadi macam piramid juga. Dia daripada asasnya di bawah tu adalah 6 menjadi 4 menjadi 2. Maknanya beza sepunya dia adalah Dua. Sama juga untuk bahagian tepi juga, Ego. Nampak tak ada kat bawah ni adalah 9 menjadi 5 menjadi 1. Maknanya beza sepunya ia adalah 4. Tu dia. Saya sukalah ajar Sean ni. Terima kasih, Ego. Okey, apa kata kita semak pula dengan mumik kita sama ada mereka dah siap ataupun belum. Kalau belum kena denda. Adalah. Okey. Siapa yang dah siap, sila angkat tangan ataupun tunjuklah hasil kerja anda di hadapan kamera. Ya, kita nak tengok hasil kerja murid-murid. Selalunya seorang kadang-kadang murid ini lagi kreatif daripada kita. Tak sangka sebenarnya. Wow. Tu dia. Wih.
Kita minta, boleh ke Syah? Saya nak tiga orang murid bentang. Saya rasa boleh ya. Boleh. Okey. Alright, Cikgu Ita pilih seorang dulu. Okey, disebabkan saya tengok semuanya menarik, saya tertarik dengan tu. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Saya nak Yasmin terangkan. Okey. Okey, saya buat sarang laba-laba sebab dia ada daripada kecil sampai besar. Dia punya bentuk. So, saya label dia A, B, C, D, E, F dengan G, H. So, setiap daripada tingkat ni dia akan bertambah 1.5 cm. So kita tahu dia punya D iaitu balance punya adalah 1.5 cm. Dan yang kedua kita dapat maklumat bahawa yang first ni AB 1.5 cm ni adalah A dia. So kalau kita nak cari yang seterusnya selepas GH ni, kita boleh guna rumus yang Cikgu Syazana sebut tadi tu, TN sama dengan A tambah kurungan N tolak 1 kurungan D. Yeah. Wow, cikgu, walaupun saya bukan cikgu, saya rasa bangga lah cikgu sebab sampai pun apa yang kita nak sampaikan. Ya, betul. Okey, tak apa, kita ke murid yang kedua cikgu. Okay, siapa bagi Syah pilih. Oh, saya yang pilih. Tunjuk-tunjuk Syah nak okay, tengok. Okey, saya tunjuk-tunjuk. Syah nak tengok mana pilihan hati Syah, mana satu. Ui, cikgu, saya sebenarnya nak tanya yang ni cikgu. Alia. Alia. Alia membuat motif bunga tapi saya nak tahu apa aplikasi untuk janjang aromatik kita. Alia boleh bentang? So, untuk kelopak yang pertama, dia 2 cm. Dia ada sampai 8 cm. So, basis punya dia adalah 2. Dan setiap ni ada 3 kelopak. Alia, sebenarnya saya nak tanya yang A sebutan yang pertama tu, A sama dengan 2. 2 cm tu anda ukur macam mana? Maknanya untuk dia punya macam bukan diameter lah, tapi dia punya panjang untuk daun ataupun yang bentuk lilit bunga tu. Dia ada pusat dia. Yeah. So nanti saya dia ada saya titikkan kat sini 2 cm dan sini 2 cm. Pasal tambah. Wow, macam tu pun boleh. Ya, seni. Okey, terima kasih Alia. Kita juga ada masa lagi ya. Ada. Okey, boleh seorang lagi lah ya. Tunjuk semula. Saya dah lupa dah sebenarnya siapa. Okey, kita nak minta semua panjang semua panjang Kita minta bilangan lah. Raja Afrina, saya rasa bilangan. Okey, saya minta Raja Afrina punya. Saya menggunakan bentuk segitiga. Afrina, angkat sikit. Buat nampak. Tu dia. Okey. Lepas tu bentukkan piramid. So, dia punya sebutan pertama dia 1. Okey. Dia punya beza sepunya dia 2. Penambahan 2. Okey. Awak buat sampai berapa tingkat tu? Ada 4 tingkat. 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Terima kasih Afrina. Cikgu, saya ada nampak tadi salah satu daripada murid kita membuat motif pelangi. Ya, pelangi. Itu pun saya teruja nak tahu lah siapa yang buat pelangi tadi? Lecher. Okey, mungkin anda boleh terangkan macam mana anda mengaplikasikan janjang aromatik. Saya buat pelangi. So yang pertama ni ialah A dia 20 cm, lepas tu dia berkurang 18 cm, 16 cm, 12 cm, 10 cm. So dia punya D, beza sepunya dia ialah 2 cm. Itu kira panjang macam mana tu? Kira jarak antara warna tu ke macam mana? Saya guna benang. Jadi saya letak benang tu dekat benang. Maknanya panjang benang tersebut lah. Dan daripada sana membuat macam separa bulatan. Lebih kurang ya. Okey, terima kasih Lachmi. Dan saya rasa kita ada masa untuk seorang lagi. Siapa tu? Siapa? Siapa? Cikgu Ita pilih lah. Siapa yang belum lagi? Shuba. Okey, Shuba. Saya nak Shuba. Hai, okey. Yang ni segi 4 sama. Jadi, saya ikut panjang dan lebar dia. Panjang yang A saya ialah 2. Okay. Jadi, D dia ialah 2 juga sebab dari satu kotak ke satu kotak yang lain tu dia meningkat sebanyak 2 cm. Tebal. Okay. Okay, terima kasih Shuba. Okay. Saya rasa ada lagi seorang Moe yang belum bentangkan. Saya rasa kita bagi peluang kepada dia lah. Okay, siapa tu? Siapa lagi seorang? Kisina, ya Kisina. Kisina belum. Ada masa kita tunjuk semua punya hasil. Cantik-cantik semua. Saya punya ialah bentuk segitiga. Dia punya A ialah
di dalam ini warna merah, iaitu dia punya panjang sisi ialah 7.5 cm, dan dia punya spaces sepunya ialah 3.5 cm. So dia akan meningkat dari merah kecil yang pertama hingga merah ke, besar ialah 3.5 cm. Wow. Kristina guna apa tu? Kertas ke benang tu? Saya guna wool. Oh, ha, wow. Guna benang wool tu. Ha, memang kreatif lah kita yang ada. Apa saja ada kat rumah. Terima kasih banyak-banyak atas pembentangan anda dan juga aplikasi kepada janji aromatik dalam kehidupan harian ataupun dalam motif ataupun dalam pendidikan seni visual. Kerana kita merentas kurikulum kan, Ego? Ya, betul. Mungkin nanti bila ada masa di rumah, nanti saya akan cuba dengan stokin saya, Ego. Sebab saya ada stokin yang panjangnya berbeza. Mungkin saya boleh aplikasikanlah janji aromatik. Tengok tapi apa sebelum jadi nanti. Okay. Tapi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, jujukan aritmetik boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, untuk mengira simpanan yang dikumpul mengikut jumlah tetap setiap minggu. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zana dan Cikgu Ita ya, untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan janjang aritmatik. Okey, jom cikgu kita teruskan lagi. Silakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, sekarang lepas tadi kita dah buat semua teroka apa semua, yeah. Okey, kita nak cuba pula sama ada murid kita betul-betul memahami ke tidak. Jadi kita bagi latihan pengukuhan. Boleh juga. Okey, jadi sekarang saya nak murid di studio dan juga di rumah cuba jawab Untuk soalan yang pertama, diberi janjang aritmetik A, 7, 2, negatif 3, ... akhir sekali negatif 248. Okey, negatif 248 merupakan sebutan ke-53. Tentukan berapa nilai A. Okey. Selama ni cari TN je kan? Kita bagi cari lain pula. Okey. Saya rasa okey, kita bagi masa lebih kurang dalam 1 ke 2 minit untuk murid kita yang ada dalam talian dan juga di rumah. Ya, yang di rumah tu mungkin kita tak dapat dengar atau melihat jawapan mereka, tapi kita boleh bandingkan nanti jawapan anda dengan apa yang kita dapat daripada pembentangan ataupun jawapan daripada murid kita yang ada dalam talian. Betul. Saya rasa untuk jawapan ini kita kena tahu juga rumus dia seperti tadi yang cikgu sebutkan. TN sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1 tutup kurangan D. Ya, okay, betul. So dari sana kita boleh aplikasi. Itu adalah sedikit panduan ataupun tips bagi menjawab soalan ini. Tapi mana tahulah mungkin murid ada cara lain ke ataupun tengoklah bagaimana mereka dapat menjawab soalan mereka. Betul. Saya rasa dah cukup dari Ego 1 minit. Boleh. Kan? Boleh je kan Ego? Boleh. Dah siap ke semua? Sudah punya ni. Dah ke? Dah. Okey, dah. Memang lajulah dalam matematik ataupun matematik tambahan ni. Kalau boleh kita kena kira dengan laju. Laju tapi betul. Betul. Yeah. Okey. Siapa yang nak jawab tu? Atau kita boleh pilih siapa-siapa, Ego? Cikgu Ita pilih. Saya. Okey, kalau sebelum tu kalau boleh saya nak semua angkat dulu kita tengok. Okey, tengok betul tak semua dah siap. Cuba angkat dulu semua. Wow. Oh, tulisan begitu cantik ya. Ya, kemas. Macam saya cakap ayam je tulisan saya. Okey. Okay. Jadi saya nak pilih dekat sini. Saya nak Alia Dafina untuk terangkan. Macam mana dapat nilai A? Saya pakai yang rumus tu, TN sama dengan A tambah N tolak 1 kurungan darab D. Lepas tu kita letak nilai TN sebab nilai TN tu yang paling ke akhir. Ya. Yeah. So negatif 248. Tambah A. Lepas tu dia punya N tu sama dengan 53. So 53 tolak 1 darab negatif 5 sebab 7 tolak 2 sama dengan negatif 5. Okay. Untuk dia punya basis punya. Lepas tu kita akan dapat negatif 248 sama dengan A tambah negatif kurungan negatif 260 sama dengan 12. Sebab kita akan pindahkan. Ya. Yeah.
Betul ke? Betul. Betul, tepat sekali. Tahniah Dafina. Ya? Dan kepada anda semua pun, saya rasa mereka semua dapat semua jawapan yang betul. Dan mereka yang ada di rumah tu, kalau anda dapat jawapan dia 12, memang betul lah anda. Dan saya rasa hanya kita hanya perlukan menggunakan rumus tadi. Yeah. Dan kita gantikan nilai yang kita dah ada untuk mencarikan nilai A. Ya, yeah, betul. Kita manipulasi persamaan tu. Okey. Okey, kita pergi soalan kedua boleh macam mana? Ya, yeah, boleh je. Okey, soalan yang kedua. Diberi suatu jenjang aritmetik dengan sebutan pertama ialah -6. Okey, beza sepunya ialah 11. Dan sebutan ke N ialah 126. So, cari nilai N. Maksudnya saya nak sini, saya nak tahu 126 ni adalah sebutan ke berapa? Yeah. T berapa? Okey. Dan sekarang ni kita murid boleh cuba di rumah dan juga di studio boleh cuba. Ini sama jugalah, sama macam Syah cakap tadi, kita guna rumus yang sama. Yeah. Dan langkah dia kenal pasti dulu mana satu A kita, yeah, mana satu D, mana satu TN. Yeah. Masukkan dalam rumus dan untuk kita manipulasi nilai N, bukan cikgu? Ya, yeah, betul. Saya rasa murid sempatnya semua fokus menjawab. Tunduk. Dan mereka yang ada di rumah pun boleh cuba sekali ya. Boleh. Boleh cuba sama-sama. Jangan baru kita semak jawapan. Tengok ya, betul ke tidak jawapan dia. Sebenarnya semua dah bersedia ke? Masih lagi tekun menulis. Masih lagi. Ya. Okay. Saya rasa kita boleh bincang juga aplikasi kepada jenjang aritmetik dalam kehidupan harian kita. Mungkin saya boleh bagi contoh ego. Boleh. Contoh kalau saya nak ke mana-mana menggunakan LRT kan ego. Dan kita mungkin ada lokasi saya ataupun destinasi saya adalah ada 10 stesen. Dan kalau saya nak kira kan berapa masa yang diambil untuk sampai ke stesen yang ke-10 dan jarak di antara stesen kalau kita boleh tetapkanlah adalah 3 minit. Boleh kan ego saya gunakan aplikasi jenjang aritmetik ataupun rumus aplikasi jenjang aritmetik? Boleh. Asalkan beza sepunya kita adalah sama. Sama ya. Jadi dalam dunia sempurna di mana jarak perjalanan di antara satu stesen LRT ke stesen LRT yang seterusnya hanya mengambil ataupun memang mengambil masa 3 minit. 3 minit. Betul? Satu lagi Sean, macam kalau simpanlah. Simpanan nak simpan duit. Katalah okay, saya nak beli TV lah hujung tahun contohnya. Saya nak 5000 contohnya. Mahalnya TV saya. Kurang sikit. 100 inci ego. Okey, katalah saya nak beli 2000. Yeah. So berapa saya nak beli dalam masa 5 bulan. Yeah. So berapa yang berapa bulan? Katalah sebulan saya boleh simpan sebanyak 200. So berapa bulan yang saya perlu simpan untuk dapatkan 1000 tu. Sebab dari sana kita dah tahu dah beza sepunya adalah D. Kita dah tahu dah nilai akhir dia maknanya TN kan. Yes. TN cuma kita nak cari N tu berapa kan? Ya, berapa bulan saya perlu simpan. Itu pun salah satu aplikasi juga tanpa kita perasan. Dia sama juga dengan soalan kita kan, hampir sama. Hampir sama. Dan kita balik semula kepada soalan kita dan kita tengok semua ada murid kita dah siap dengan jawapan mereka. Boleh angkatlah. Okey, alright. Semua dapat jawapan dia N13. Okey, semua sama ni. Alright, saya nak minta seoranglah bentang. Okey, boleh. Tadi minta Alia kan, saya nak tukarlah. Saya nak minta Lechemi. Lechemi bentangkan macam mana Lechemi kira untuk dapatkan nilai N. Okey, saya guna rumus TN sama dengan N sama dengan A tambah N tolak 1 T. So TN kita 126, A kita iaitu sebutan pertama dia 6, tambah N dia kita nak cari tolak 1, beza sepunya dia atau D dia ialah 11. So yang ni akan dapat 11N tolak 17, lepas tu kita pindah tempat N dapat 13. Okey, betul. M sama dengan 13. Terima kasih Lachimi dan juga kepada mermaid kita. Saya rasa semua mendapat jawapan yang sama kan. Syabas kepada anda semua dan juga kepada mereka yang cuba di rumah pun. Syabas kepada anda sekiranya anda mendapat jawapan yang betul. Kalau tak dapat pun kita boleh cuba sehingga dapatlah. Sebab untuk matematik ataupun matematik tambahan tu, yang penting tu kita kena sentiasa buat latihan untuk menjadi semakin lama semakin bagus. Yang penting jangan putus asa. Ya, betul. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri penerbangan kita pada hari ini, mungkin kita boleh tanya mermaid kita, mungkin kita boleh tanya seorang tu, apakah rumusan apa ataupun apakah yang mereka mendapat daripada penerokan kita? Nak tanya siapa, Ego? Sean pilihlah. Oh, saya pilih? Saya rasa macam Kristina tak banyak cakap, Ego. Mungkin saya boleh tanya Kristina lah. Boleh. Silakan Kristina, apa yang anda dapat daripada penerokan kita? Pada hari ini, saya dapat tahu bagaimana untuk menerbitkan rumus aritmetik iaitu TN equals to A plus N minus 1D.
Betul. Juga macam mana nak menggunakan ya apabila diberikan situasi yang berbeza. Selalu kita bagi rumus ya, ini rumus dia. Tapi mana datang? Ini rumus hari dia. Hari kita teroka mana datang rumus tu. Okey, terima kasih. Saya rasa apa yang kita nak sampaikan tu memang di memang diterimalah oleh murid kita yang ada dalam talian. Dan apakah pula rumusan daripada cikgu-cikgu kita untuk penerokan kita? Silakan cikgu. Okay. Siapa nak mula dulu? Okey, Cikgu Nana dululah. Oh, saya dulu. Okey. Okay. Yeah. So, hari ini kita dah dapat lihat, kita dah dapat tengok matematik tambahan ni luas. Bukan hanya pada pengiraan sahaja. So, kita dapat tengok tadi saya dah bawa kepada pendidikan seni visual. So, satu benda kita dapat jugalah. Mungkin kalau kita teroka lagi, Syuan, mungkin subjek lain pun mungkin boleh. Tanpa banyak kita perasan. Itu kena teroka lagi lah. Nampak gayanya. Macam tu. Alright, itu daripada saya. Cik Wita pula. Okey, daripada saya, saya mahu kepada cara pengukuhan tadi murid nak jawab kan. Okey, nampak je macam ayat dia panjang apa semua. Tapi sebenarnya sama je. Sebab konsep dia kita hanya gunakan formula ni, janjang aritmetik iaitu TN. Kemudian kita kena tahu je apa itu A, apa itu N, apa itu D untuk kita selesaikan. Jadi macam tu je lah untuk hari ini yang kita dapat teroka. Terima kasih Cikgu Zana dan juga Cikgu Ita atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Iaitu kita ada Alia, Afrina, Shuba, Yasmin, Kisina dan juga Lachumi yang bersama kita dalam talian. Dan sebelum kita berakhir tu nak ucapkan kepada anda semua untuk sentiasa menonton teroka di TV KPM untuk lagi banyak program yang menarik dan juga yang sangat berinformasi. Dan sebagai penutup kita pada hari ini Cikgu, jom kita ke hadapan sebab kita ada satu persembahan istimewa khas kepada anda semua yang menonton sekarang, iaitu kita akan mempersembahkan ataupun membuat satu persembahan Boria. Saya pun di kehadapan. Jangan biarkan kami bersorang. Ya, Cikgu. Saya akan teman Cikgu. Jangan biarkan kami. Bukan setiap hari nampak saya dengan Cikgu-Cikgu menjalankan persembahan Boria. Bukan senang nak tengok menari pun ya juga ni. KPM.